itu maknanya seperti apa? Lihat ya. Bisa dilihat makna api menyulut ke atas itu. Contohnya seperti bagaimana? Api tidak mungkin menyulut ke bawah, tapi api menyulut ke atas. Menandakan bahwa api itu semangatnya tinggi, membara. Di adik-adik sebagai generasi penerus bangsa, Raja Muda Karana harus memiliki jiwa yang semangat tinggi, membara. Itu seperti api yang menyulut ke atas. Terus yang kedua, api unggun ini dinyalakan ada beberapa manfaat. Yang pertama, bisa menghangatkan tubuh ya ketika dingin. Jadi menghangatkan tubuh supaya tubuh kita hangat. Itu yang pesan-pesan moral atau arti dari api unggun. Dan bertepatan ini perkemahan Permadib yang ke-13, mulai dari kegiatan awal sampai detik ini alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada suatu hal apapun, meskipun cuaca kalau siang masih dalam kategori panas. Adik-adik, lihat lagi api unggun di tengah-tengah lapangan ini. Beberapa manfaat, tidak hanya untuk menghangatkan tubuh saja. Api unggun ini sebenarnya banyak sekali makna yang tersembunyi. Kalau Kak Uba ceritakan akan panjang lebar. Jadi itu saja yang perlu Kak Uba sampaikan, nanti ditambah dengan permainan-permainan sebagai bentuk api unggun ini dinyalakan sampai habis. Demikian yang perlu Kak Uba sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rangka. Siap. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh kerendahan hati, perkenankanlah kami memanjatkan doa pada hari ini. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kakak-kakak pembina kami. Dan ampunilah dosa dan kesalahan teman-teman kami. Ya Allah, yang Maha Pengampun, bimbinglah kami untuk senantiasa berada di jalan-Mu, jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Bimbinglah kami untuk senantiasa mengamalkan dasa dharma di mana kami berada. Ya Allah, yang Maha Pemurah, kabulkanlah doa kami ini. Semoga Engkau menjadikan kegiatan ini sebagai salah satu ibadah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada pembina apel, hormat. Terus. Teguh. Terus. Pembina apel berkenan meninggalkan lapangan.
Penghormatan kepada pemimpin apel dipimpin oleh Kompi Paling Kanan. Maju, pemimpin apel. Hormat. Gerak. Pemimpin apel berkenan meninggalkan lapangan. Sambil tepuk tangan, di mana-mana hatiku senang, lala, sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, lala, 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 ojo macet sambil tepuk-tepuk. Sini sana, sana sana, di mana-mana hatiku senang. Sini sana, di sana sana, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. 1, 2, 3 di sinsen, di sansen, di man-man. Aduh macet toh. Di sinsen.